Aduh. Sayang. Drive yang baik, arahnya baik ya. Terlalu kuat tadi. Poin kembali bagi kubu Korea Selatan. Lebar ya, tidak nyamping. Oh, bahaya. Oh, bahaya. Tanggung. Ah. Defense-nya sangat baik. Akhirnya. Kita lihat sendiri. Iya. Defense-nya luar biasa ya. Itu serangan yang sulit tadi. Iya. Dan dia hampir mendapatkan poin dari pengembalian bolanya tadi. Betul. Ini nih. Ini sudah sulit. Iya. Dua kali. Berhasil ini. Kali. Ah. Akhirnya kita lihat. Iya, akhirnya menyerang balik. Iya. Lee tidak berhasil mengembalikan bola tersebut. Oh, bagus. Poin penting bagi kubu Indonesia. Dua kali serangan ya, dari Fadia berhasil. 11-13. Kita lihat. Memanfaatkan kesempatan yang dilakukan oleh Siti Fadia. Di game pertama, pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan pasangan Korea Selatan 15-21 tadi kalah, dan yang pasti harus ada perbaikan di sini. Dan mudah-mudahan ini akan terjadi, dukung terus para pemain Indonesia yang bertarung tentunya di tanah air sendiri di Daihatsu Indonesia Master 2022 ini. Tadi sebenarnya sudah punya kesempatan beberapa kali ya untuk menyusul, namun setelah sudah mendekat mereka sedikit kehilangan fokus, dan ini sangat merugikan pasangan Indonesia. Kita berharap lengkap sekali ya senjata mereka, dan juga tentunya defense mereka juga yang sangat kuat. Dan untuk Apri tadi kita lihat mungkin harus lebih tenang di bola-bola belakang ini, dan karena smash-nya berapa kali juga tersangkut, harus lebih tenang dan tidak bernafsu begitu ya. Iya. Oh, berbahaya. Oh, keluar kali ini. Poin pertama bagi Indonesia. Ya. 1-2 kita lihat di sini. Tuh. Harus memberikan instruksi, kita lihat. Ini kita lihat ya. Berbeda ya pola permainan dari Apri dan Fadia. Bola-bola setengah nih yang baik. Fadia seperti ini. Oh, keluar kali ini. Dibiarkan saja. Kembali angka sama 3 sekarang. Ya. Momentum coba dibangun oleh para pemain Indonesia. Tuh, mudah-mudahan dari sini ya bisa mengembangkan permainan. 4-3. Tanggung sekali. Service over 4-0. Memang ketika ada bola-bola tanggung, pasangan ini dari Korea ini langsung cermat ya. Mematikan bola dengan cepat kali ini. Lee dan juga Shin bermain sangat kompak di hari ini. Begitu. Hati-hati sekarang. Oh! Luar biasa. Kita lihat bagaimana angin berbalik kepada kubu Indonesia sekarang. 20-16. Mudah-mudahan ya, Udan. Iya. Karena selisihnya juga cukup baik sekarang, 4 angka. Shin melakukan kesalahan. Demi kesalahan sekarang, game point bagi Indonesia. Iya, dan tentunya kita harapkan nanti di game ketiga, seperti yang tadi kita sempat doakan, bahwa Apriani Rahayu dan juga Siti Fadia akan memberikan yang terbaik di game kedua ini. Do or die. Dan akhirnya berhasil mereka dapatkan. Dengan berbagai macam tekanan yang besar dilakukan oleh kubu. Oh! Servis yang disia-siakan. Poin gratis. Poin gratis kembali lagi. Dan tentunya pertengahan final game ini sudah dilampaui. Kita harapkan di sisa pertandingan berikutnya. Itu angka untuk menentukan kemenangan ya bagi pasangan Indonesia. 16-20, match point. Yes, selesai sudah pertandingan yang sangat luar biasa menegangkan tadi. Kita lihat bagaimana pemirsa, di mana Apriani Rahayu.